Biasanya, kalau kita berhadapan dengan masalah, tidak kiralah masalah diri, pribadi, keluarga ataupun di tempat kerja, kita jarang menganggap diri sendiri yang menjadi punca masalah. Sebaik-baiknya, kita mesti bermula dengan melihat kembali diri kita sendiri dan bersedia membuat perubahan. Lihat di mana aspek diri yang lemah dan buat perancangan serta strategi untuk bertindak. Maklum balas, kelemahan diri diperolehi dari kesedaran sendiri, teguran dan nasihat rakan-rakan, nasihat daripada bos ataupun ketua jabatan supaya kita lebih berfokus ketika membuat perubahan.